What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 10 Januari 2022. Time Out, geng, kita semua pasti hype banget untuk ngomongin Klay deh. Dan gue yakin banyak banget dari kalian yang ingin nonton Time Out dan mendengarkan pendapat gue tentang performance-nya Klay hari ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa video yang gue ingin share dengan kalian semua. Yang pertama, udah ada yang lihat belum sih video Dame Diagne ini ngedang? Ini kalau Hang lawan Hang tua ya, ini gila banget sih. I think Dame gonna be a beast in the IBL this season. And of course, berikutnya ada orang nih pakai jaket. Ini viral banget kemarin di post sama semua media Amerika kayaknya. Tapi gila ya, dia pakai jaket ini tapi nembaknya masuk terus. Gokil sih ini orang sih. Ini kasih 10 day contract aja lah, langsung di NBA karena formnya bagus dan juga footworknya bagus menurut gue sih. Jadi ini orang bener-bener jago basket beneran sih. Dan berikutnya, kalian udah melihat video pemanasan dari Ja Morant kemarin di Brooklyn, gue baru lihat hari ini. Jadi itu kenapa gue pengen share dengan kalian. Gila, we need him sih in the dunk contest. Man, this is auto 50 sih kalau ikut dunk contest. Dan yang terakhir, ini ada video dari Foot Porn tentang Dinwiddie nih yang terkesan banget dengan bartender. Sampai bengong doi ngeliatinnya. Tapi emang gila sih, naruh gelas di atas sendok gitu kali ya. Gue gak ngerti sih cara balance-nya gimana, tapi yang pasti ini benar-benar membuat gue juga terkejut sekali melihat adegan ini ya. Dan setelah itu gue mau bilang aja, baik banget yang nanyain gue tentang IBL preview. IBL preview besok akan gue rilis, semoga juga bisa selesai besok untuk research dan juga bikin videonya. Gue akan rilis untuk members terlebih dahulu, jadi besok members expect untuk ada video IBL season preview tahun 2022 yang akan exciting banget. Dan juga besok gue akan kesempatan untuk trash talk dengan salah satu pemain favorit gue di IBL dan the best YouTuber in the IBL, yaitu Avan Saputra. Kalau kalian pengen nitip pertanyaan, kalian bisa langsung aja ke IG gue udah post di IG story gue untuk question box. I'm super excited for that. Oke. Terakhir gue mau kasih tau aja, seperti biasa kalau kalian cinta dan juga suka Time Out, pastikan kalian kasih like video ini, lalu juga kasih komen. Dan cara yang paling gampang untuk support dengan like, komen, dan juga join membership, join the biggest basketball community in Indonesia, Time Out Gang. Wah, kita udah kurang 450 member aja nih menuju ke 1000. Dan nanti kalau udah 1000 member, gue janji gue akan tiap bulan giveaway sepatu ke kalian semua. So once again, thank you so much dong untuk semuanya sudah support setiap harinya dengan menonton Time Out, kasih like dan juga kasih komen. And of course, shout out to all my members for the amazing support. Oke, sekarang kita masuk ke comment of the day. Datangnya dari Tandu Bisa QN. Ini dia bilang, please pakai LeBron di center buat musim ini. AD duduk manis dulu di bench, belajar dulu dari LeBron kalau perlu dicatat katanya di buku. Terus dikasih judul, cara LeBron main center. Emang AD kalau main center sih sayur banget sih. Dia kayak udah gak niat banget untuk jadi center, dia mau jadi power forward aja. Kalau bisa nembak 3 point lebih banyak lagi mungkin untuk AD. Tapi thank you so much untuk Tandu Bisa Queen. Mungkin ya bacanya kayak gitu ya namanya. Thank you so much for the comments. And of course thank you so much juga semuanya yang sudah menulis komen kemarin ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita ngomongin tentang Klay Day. Ini kenapa gue pakai t-shirtnya Warriors. Dub Nation, stand up, Dub Nation, make some noise today. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali lagi hari ini, yaitu Klay Thompson setelah 2 tahunan tidak bermain di NBA, akhirnya hari ini make his return. Dan gue tadi sampai merinding sih pas lagi ada pas lagi perkenalan nih Klay Thompson tadi. Dia sampai wah, taking in the moment, terdiam terlebih dahulu, apalagi tadi Steph udah duluan ya, sebelum namanya dipanggil aja dia udah lari duluan agar Klay had his moment. And of course yang paling keren adalah semua pemainnya Warriors hari ini datang ke arena pakai jersinya Klay Thompson. Itu yang menurut gue bikin Warriors benar-benar emang tim yang special banget, karena chemistry-nya dan juga mereka emang super kompak aja sih semua dan saling support each other. Dan itu kenapa mereka bisa sukses banget season ini. And of course hari ini Warriors berhasil mengalahkan
Cleveland Cavaliers dengan skor 96-82. Klay hari ini main 20 menit dan mencetak 17 poin. Ini udah di luar ekspektasi gue sih, performance-nya Klay. Gue gak nyangka, walaupun dia tadi agak rusty 1 dari 5 terlebih dahulu, tapi setelah itu di babak kedua, apalagi tadi dia ngedang ya. Gila tuh ngedangnya sih, bener-bener gue gak expect sih. Unexpected dunk, dan juga yang pastinya give us heart attack ya saat dia landing, karena kita takut banget dia kenapa-napa. Tapi menurut gue Klay had his moment di babak kedua, di mana dia juga ada satu kali 3 point yang clutch untuk mematikan momentumnya Cleveland. Menurut gue tuh clutch banget sih, itu penting banget 3 point yang tadi yang terakhir itu. Kalau nggak sih, tadi Cleveland bisa ngejar banget sih di pertandingan kali ini. Klay menurut gue tampil bagus banget, boleh dibilang setelah 2 tahun itu susah loh. Udah 2 tahun off dari NBA, terus balik lagi ke high level game seperti ini. Apalagi lo ini Cleveland, bukan tim kaleng-kaleng juga. Jadi menurut gue, Klay di luar ekspektasi gue, dan of course Klay, gue jadi kehilangan kata-kata nih, tapi menurut gue apa, Klay main bagus juga, defense-nya not bad. Mungkin shooting-nya nanti perlu beberapa hari untuk beberapa game untuk mencari ritmenya, tapi menurut gue tadi udah perfect di babak kedua sih, udah okay banget ya. Dan dia seperti gue bilang selesai dengan 17 poin. And of course NBA lebih seru, jauh lebih seru dengan adanya Klay Thompson bermain. Dia tadi hype banget, tapi talk some shit too on the court. Seneng banget liat dia hype-in penontonnya, Chase Center juga tadi. And of course dia jadi pemain tercepat kedua yang berhasil mencetak 1.800 three point shot. So overall I'm very very impressed dengan debutnya Klay Thompson hari ini. Dan gue yakin banyak orang yang seneng banget seperti gue seneng banget. Dan Klay Thompson pun juga hari ini happy banget, dia bilang ini rasanya udah kayak menang championship sih. And of course dia juga seneng banget bisa bermain di NBA bersama teman-temannya lagi. So just a great day, great day. Walaupun bukan fans of Warriors, this is still a great day as a basketball fans melihat seorang Klay Thompson kembali lagi. Oke, hari ini bintangnya untuk Warriors menurut gue adalah Kevin Looney. Man, he owns Jared Allen sih hari ini. Gue gak ngerti gimana caranya Looney bisa dapat 18 rebound, 9-nya adalah offensive rebound di antara pohon-pohon Cleveland hari ini. Dia memang tapi hustle-nya luar biasa sih. Looney ini gue harus kasih respect untuk hustle-nya dia. Dan ini mungkin adalah game terbaiknya dia sepanjang karirnya dia sih. And dia juga tadi set up good screen untuk shooter-shooternya Warriors, di mana mereka bisa bebas untuk nembak 3 point. And of course he played good defense as well. He just plays his role really really well hari ini. And Steph hari ini the shoots better. Kita tahu mainnya Steph lagi ada shooting slump, but I think sekarang Dub Nation sudah bisa bernapas lega karena Steph nembaknya udah lumayan bagus hari ini. 28 point, 10 dari 21 tembakannya, walaupun 3 pointnya 4 dari 11. Tapi menurut gue Steph was shooting so much better today daripada sebelum-sebelumnya. And Draymond hari ini main 7 detik aja, jambol aja dia. Dia cedera betis, jadi itu kenapa dia hari ini gak bermain. Dan hanya dia pengen bilang, kalau Klay aja cedera masih bisa nembak free throw, kenapa gue gak bisa? Dan dia kayak pengen jadi bagian dari sejarah dimana Klay Thompson kembali lagi. So it was nice though, nice gesture dari Klay. Dan ini kenapa menurut gue tim ini tuh bisa selalu kompak sih, dan juga harus support each other. And yang paling hoki sih, orang tadi ada yang main parlay statsnya Draymond under semua, dan Draymond cuma main 7 detik. So easy $20,000, $20,000 man. Ini palingan nih 300 juta yang paling gampang dia pernah menangin sih dalam hidupnya dia ya. Dan dari Kev hari ini ada Lamar Stevens yang mencetak 17 poin untuk menjadi top scorernya. Dan gue rencananya mungkin nanti waktu Warriors lawan Memphis kayak boleh live chat ya. Kayak seru tuh gamenya sih. Karena kita tahu lah Memphis selalu menjadi kryptonite-nya si Golden State Warriors. Dan gue penasaran Klay nanti di game keduanya apakah akan bagus atau akan tidak. Jadi hopefully we can do a live chat together. And of course thank you so much tadi yang udah join gue tadi satu babak doang untuk live chatnya, karena tadi mau makan malam dengan keluarga Ciselin. So thank you so much tadi yang sudah donasi dan juga sudah jadi member baru juga di channel ini, really appreciate everyone. So sebelum kita ngomongin Lakers, hari ini kita beda nih, dia ditunggu-tunggu nih, minumnya wine kita hari ini, wine-nya Uncle Snoop. Wah, kita minum dulu guys. Damn, so good man. Biar kayak LeBron gitu, minumnya wine sama Melo. Tapi Lakers beneran kan kalah lagi kalau ketemu tim yang bagus di atas 500. Hari ini Lakers kalah dari Memphis Grizzlies dengan skor 127-119. Game ini sebenarnya didominasi sama Grizzlies sebelum akhir-akhirnya
Austin Reeves, Wayne Ellington, dan juga cadangan Lakers tiba-tiba made a 21-0 run sehingga Jamoran Desmond May harus masuk semua lagi lah. Gue tadi sedih banget sih itu, perlu mereka pasti udah kayak aduh repotin banget nih terseringnya Memphis katanya, terseringnya gue katanya. Tapi Memphis recorded a franchise record, 9 game winning streak, ini pertama kali berarti ya di franchise mereka. And Desmond Bane memimpin dengan 23 poin, JJJ double-double, 21 poin dan juga 12 rebound. Tapi highlight game ini sih lompatannya Jamoran ya. Katanya LeBron, betisnya Jamoran ada roketnya katanya, kenapa itu bisa lompatnya kayak gini. Tapi Jamoran bukan manusia sih menurut gue ya. Tadi lo liat bloknya dia yang ngeblok si Avery Bradley, dua tangan kayak gitu. Holy shit, man. Itu dia kayak melayang sih di udara ya. And that alley-oop kepalanya, dia harus dipindahin dikit biar gak nabrak ringnya itu. Anjir, gokil sih si Jamoran ini. Please don't get injured though, Jamoran. And Grizzlies tahun ini owns the Lakers. Ini kemenangan keduanya mereka kayaknya atas Lakers ya. Atau ketiga, gue lupa sih. Tapi yang pasti, tadi mereka membunuh si Lakers itu lewat transisi. Pinter banget sih. Mereka tahu si Lakers itu memang agak lemah dan juga agak lama baliknya di transisi. Ya. Ini tim muda lawannya tim panti jompo. Ya beginilah, mereka harus bisa memanfaatkan kelebihannya mereka. Tapi memang hari ini juga si Memphis kayaknya on a mission ya. He know they wanted this game really bad. Nah, itu kenapa dari pertama pun mereka udah ngegas. And LeBron 35 poin, Russell Westbrook 6 poin aja. That sums up the game today. LeBron gak ada yang bantuin, man. Padahal LeBron nembaknya udah gokil banget. Nembaknya 14 dari 19. What else? Lo mau minta apa lagi dari LeBron, man? LeBron udah melakukan semuanya menurut gue. Cuma ya Westbrooknya nembaknya 2 dari 12. Westbrook gak ada TO sih, on the bright side. Tapi sayur banget sih hari ini mainnya si Russell Westbrook. Gak bisa sih, lo adalah second optionnya kalau gak ada AD. Lo adalah pemain yang harusnya mencetak 20 poin at least untuk membantu LeBron. Tapi malah 2 dari 12. And tadi setelah pertandingan pun dia kelihatan body language-nya agak jelek sih. He wasn't happy at all. Gue gak tau apakah dia gak happy sama timnya atau sama performance ya. Tapi yang pasti he needs to pick it up sih. And Malik Monk kayaknya kena jinx timeout. Dimana setelah jadi thumbnail, nembaknya langsung hancur. Nembaknya sayur juga langsung. 3 dari 13 tembakannya. Maaf ya, Ahmad, Bang Ahmad, maaf banget. Tapi apa sih, Frank Vogel kayaknya next game harus memikirkan untuk memberikan menit lebih kepada Austin Reeves dan juga Wayne Ellington. Wayne Ellington tadi 12 menit, 16 poin. Ini kok gue gak salah inget. Dua pemain ini tadi hampir bikin si Lakers beneran comeback sih untuk mengalahkan si Memphis Grizzlies sih. Jadi, man, Austin Reeves is a baller, man. I like his game a lot. So, Lakers, masih kita tunggu untuk kemenangannya melawan tim yang beneran jago ya. Bukan tim yang biasa-biasa aja. Oke, next. Dallas, man, they're on fire, bro. Mereka mengakhiri 9 game winning streaknya Bulls setelah menang dengan skor 113-99. First 6 game winning streak untuk Dallas since 2016. Josh Green, breakout game today dengan 18 poin dan juga 6 rebound. Great to see Josh Green though, balling. Dia kayaknya cocok main bareng dengan Luka. Dia kayaknya akan dapat menit terus nantinya di Dallas Mavericks. Menurut gue dia harus bisa 3 poinnya lebih konsisten sih. Kalau dia bisa nembak 3 poinnya lebih konsisten, oh my god, Dallas is gonna be a dangerous team. Dan dia hari ini nembaknya oke sih, 8 dari 10 field goalnya dia. And ya, yeah, Josh Green salah satu draft yang menurut gue apa ya, draftnya Mavericks tahun lalu menurut gue ekspektasinya fans-fansnya Mavericks lumayan tinggi sih untuk dia. So Mavericks juga tiba-tiba jadi tim yang jago 3 poinnya. What the fuck, man? Why now they are draining their 3-point shots? That's crazy. Dia hari ini 16 dari 36. Kleber nembaknya 6 dari 9 3 poinnya. Sedangkan Dorian Finney-Smith hari ini 4 dari 7. They are coming together as a team. Luka juga GG banget sih tadi, dominate defense Chicago Bulls. Dia benar create a lot of offense untuk timnya dia. Benar diobrak-abrik sama dia defense si Chicago Bulls. Luka 22 poin, 14 rebounds dan juga 14 assist. Dia jadi pemain dengan triple double terbanyak sebelum umur 23 tahun. Sekarang ini ada 39 triple double. And jelas Dallas ngeri sih di West ya. Team with the best defense main under kalau ada Dallas. Ternyata Jason Kidd juga jago ya sekarang ngelatihnya. Dimana mereka juga masih menunggu KP untuk kembali, but
man, they're gonna be top 4, man, kalau mereka bisa konsisten dengan defense mereka sih sekarang ini ya. Oke, terakhir, maaf banget gue gak bisa bahas mau pertandingan karena ini aja udah mau 15 menit. Tapi terakhir adalah Kuzma, statsnya gila banget ya, 27 poin, 22 rebound. Wow, Lord Kuzma yang punya dia di fantasy sih panen banget sih. Dia akhir-akhir ini lagi jagonya, jago banget. Wizards hari ini mengalahkan Magic tipis banget dengan skor 102-100. Rui Hachimura dong, good sign, dia juga udah kembali lagi setelah udah lama absen. Gua nggak tahu absennya katanya gara-gara dia sedih nggak bisa membawa Jepang melangkah jauh di Tokyo 2020 setahu gua kemarin ini. Tapi I'm glad though to see him back on the court. Dia main 14 menit mencetak 6 poin dan juga 3 rebound untuk Wizards. Berita dari NBA ada satu nih, Bol ke Detroit Pistons ditukar dengan Rodney Magruder. Gue seneng banget sih dengan berita ini, Bol akhirnya akan mendapatkan kesempatan, gue harapnya akan mendapatkan menit banyak untuk menunjukkan skills-nya dia. Karena menurut gue Bol is a baller, man. I think Bol can play in the NBA, tapi main memang di Nuggets mungkin belum dapat kesempatan menit yang banyak, sehingga menurut gue ini adalah great move banget. I think this is a winning move by Detroit Pistons kalau memang mereka bisa memaksimalkan talent-nya si Bol nanti. So I'm very happy about this. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Sekali lagi lah minumnya, enak juga wine-nya. Prediksi terakhir kita back on track, cair lagi Celtics bantai New York Knicks kemarin ini. Besok ada 7 pertandingan. Gue sebenarnya mau pakai teori yang sama, di mana satu tim itu susah untuk menang back to back, tapi gue nggak tahu kenapa gue agak kurang serak untuk milih Bucks besok ini. Tapi akhirnya gue menjatuhkan pilihan kepada San Antonio Spurs yang akan main back to back besok ini melawan New York Knicks ya. Spurs besok plus 6,5. Kalau gue lihat statistiknya, mereka kalau main back-to-back tuh cukup okay biasanya. Jadi gue harapkan besok tetap mainnya bagus ya lawan New York Knicks. Semoga aja mereka bisa bantai Knicks lah, biar aman. So, good luck everyone. Dan sekarang kita pindah ke Top Shoes. Top Shoes kemarin ada Lance Stephenson nih, yang mengeluarkan N1-nya lagi nih di bawah main. Wah, N1 Born Ready. Gue dulu cinta banget sih sama N1. Gue dulu main pakai N1 juga sih. And Devin Booker kemarin pakai sepatu Kobe 6PE warna Suns dan ada tulisannya Be Legendary. Wah, biasa lah ya. Khas, ciri khas dari Devin Booker. Dan terakhir, Ja Morant hari ini juga pakai Kobe 6 lawan Lakers dan And these colors are super fire. Oke. Okay. Top place, kita mulai dengan Ja Morant juga yang bukan manusia. Ini adalah terbang dia untuk ngeblok layup dari Avery Bradley, amazing. And terus juga dia pakai lift gitu ya, lompatnya tinggi banget untuk catch this alley-oop dunk, man, amazing juga ini. And Anthony Edwards, gue gak tau gimana caranya, tapi dia bisa masukin layupnya ini susah banget sih, circus layup. Dan berikutnya Klay Thompson, of course, langsung ngedang di antara dua pemain Cavaliers hari ini. Man, amazing dunk juga dari Klay Thompson dan LeBron gak mau kalah. Power slam depannya JJJ. So itulah top place hari ini yang gue pilihkan untuk kalian. Player of the day, of course, wajib kita kasih ke Klay Thompson because this is Klay Day or Dub Nation. Kita juga happy banget karena Klay Thompson bisa bermain basket lagi sekarang and back on the court and having fun doing what he love. Apalagi kita juga udah ngedang kayak gitu ya. So this is to celebrate Klay's comeback with 17 points. That is why he is our player of the day. So timeout, geng. Ini dulu timeoutnya hari ini. Thank you so much everyone for supporting timeout every day. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian yang suka basket juga. Tolong jangan lupa di share ke teman kalian, sip, biar makin ramai timeout gengnya. So thank you timeout geng for watching today's episode, and I will see you guys again tomorrow. Peace out.